Buat pertama kalinya, perkhidmatan penjagaan spiritual diperkenal kepada Jemaah Haji Malaysia. Inisiatif Tabung Haji bersama Kementerian Kesihatan Malaysia itu bertujuan memantapkan kekuatan rohani para jemaah dalam mendepani cabaran sepanjang mengerjakan haji. Laporan Faisal Jamal. Kekuatan rohani atau dalaman perlu diberi perhatian serius. Lebih-lebih lagi ketika jemaah berdepan situasi luar jangka termasuk sakit. Ia memberi pengaruh besar terhadap fokus para jemaah dalam menyempurnakan ibadah. Jika dipandang enteng, jemaah berisiko menghadapi krisis spiritual yang mencetuskan rasa putus asa. Seperti kenapa saya ditimpa sakit di Tanah Suci, sedangkan expectation atau penjangkaan mereka, mereka ni dah berada dalam keadaan yang sangat bagus, dapat pergi ke Tanah Suci, tapi kenapa masih lagi mereka diuji oleh Allah SWT? Dan kadang-kadang ada sebahagian pesakit yang akan berasa bahawa ini adalah punishment ataupun hukuman terhadap dosa-dosa mereka yang lalu. Jadi persoalan-persoalan spiritual ini yang sekiranya tidak dapat dibendung ataupun tidak dapat ditangani dengan baik, dia akan menyebabkan pesakit jatuh ke dalam situasi spiritual crisis yang boleh menyebabkan mereka berputus asa. Pendekatan penjagaan secara kebersamaan ditambah aspek keagamaan turut digunapakai. Tujuannya mengelak jemaah rasa bersendirian ketika di Tanah Suci selain mengatasi krisis emosi. Secara mudahnya ialah sentiasa berfikiran positif, hindari sangkaan buruk, tenang dan berlapang hati agar kekuatan beribadah terus kekal dan mencari peluang untuk mendapat sebesar-besar ganjaran daripada Allah Yang Maha Esa. Faisal Jamal, Mekah Al-Mukarramah, RTM.